gitu. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Masih puasa kan? Alhamdulillah. Kali ini saya akan pergi buka puasa di suatu tempat. Tempatnya ini akan membuat kita lebih bersyukur dengan apa yang dikasihkan Allah kepada kita. Tonton terus videonya ya. Dan bagi teman-teman baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta pencet tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan inilah tempatnya, Panti Asuhan Ar-Rahmah. Sebelum berangkat, kita siap-siap packing-packing dulu ya. Dan ini anak-anak rajin-rajin ya, mereka mau bantu packing-packing. Sudah selesai, siap berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, pengurus Ar-Rahmah. Semoga berkah ibu ya, panjang umur, murah rezeki. Subhanallah. Di totalnya sih, sama yang dewasa itu 25. 25. Berapa cowok, berapa cewek bu? 12 cowok, 13 cewek. Subhanallah. Barakallah bu ya. Apa sering mendapatkan hadiah-hadiah gitu? Alhamdulillah anak-anak. Dari formalnya sampai tahfiznya mereka alhamdulillah berprestasi masing-masing. Allahu Akbar, luar biasa ya. Yang sukses ini ibu dengan izin Allah. Ada yang luar nasional bahkan dari MTK tingkat ini, tunanetra. Subhanallah, luar biasa ibu. Tunanetra, khususnya. Luar biasa. Kasih Allah kejayaan. Allahu Akbar. Almarhum Datuk pun mewariskan rumah untuk si A. Salah satu si A-nya menampung anak-anak tunanetra yang mau belajar mengaji. Allahu Akbar. Barakallah bu, panjang umur. Semoga Allah mudahkan urusan apa amal jariah ibu ini. Nah, ini bagian dari amal jariah bu. Subhanallah. Barakallah bu, panjang umur. Kita nyiapkan bukaan untuk anak-anak dulu ya. Gimana kita tidak mau bersyukur ya? Ini Panti Asuhan Ar-Rahmah ini khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu anak-anak yang tidak melihat atau tunanetra. Jadi kita wajib bersyukur sekali apa yang telah diberikan Allah kepada kita, karena penglihatan kita normal dan kita bisa melihat dunia ini, dunia yang indah ini, dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak bisa melihat. Tapi masya Allah, luar biasa. Adik-adik ini walaupun tidak bisa melihat, tetapi mereka rajin ibadah, rajin menghafalkan Al-Quran, sehingga mereka jadi tahfiz-tahfiz penghafal Al-Quran. Masya Allah. Amin. Yeah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Tua bika aman tu angkatlah rezeki rahmatika ya arhamar rahim. Berbuka puasa. Makan kurma. Buka tu dek. Sebelum makan, mereka sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai sholat, baru kami makan. Masya Allah, pengurus-pengurus di sini juga sigap ya, karena mereka kan tidak bisa melihat. Jadi mereka sigap membukakan makanan dan minuman untuk mereka makan. Semoga menjadi pahala jariah dan balasannya surga ya. Amin. Yeah.
sakit. Tangan. Enggak habis makan itu. Bukan habis, saya cuma dikasih kawan dagingnya. Nanya. Pantai gak abang di gurau dia. Berdiri. Mudah-mudahan berkah Bu. Amin. Amin. Itu saya yang belum ya. Salam dulu. Terigu. Siapa yang belum? Namanya tuh terigu. Ya bang? Ya. Ibu mudah-mudahan berkah. Amin. 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 Pak, mari pak ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini dari saya. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.